Assalamualaikum, di video kali ini saya akan kasih tutorial cara daftar TikTok affiliate yang 0 follower pun bisa. Oke, pertama-tama silahkan ketikin TikTok seller di Google Chrome kalian. Kemudian kalian bisa pilih yang paling atas ya untuk buka ataupun masuk ke halaman seller TikTok. Nah ini dia, berikutnya kalau sudah silahkan kalian pilih aja daftar dengan akun TikTok. Nah ini walaupun follower kalian masih 0 ataupun masih dikit bisa cuy. Nah di sini kalian bisa pakai username maupun nomor telepon. Nah di sini saya pakai nomor telepon ya. Nah oke, kemudian masuk. Kemudian di sini ada konfirmasi kayak capta gitu sih ya. Pilih yang double ini. Nah ini ada huruf Y kalau di tempat saya. Kemudian konfirmasikan. Nah lalu ada kode verifikasi yang dikirim lewat SMS berhubung saya pakai nomor telepon ya. Nah kemudian ada kode verifikasi dua langkahnya. Nah baru otorisasikan, kalian tap aja ini. Nah oke, nanti bakalan diproses seperti ini guys. Oke, tunggu dulu beberapa saat. Kalau sudah nanti bakalan muncul seperti ini. Nah ini dia. Oke, di sini kalian bisa langsung pilih aja bisnis perseorangan. Karena itu syaratnya hanya KTP ya. Kalau yang korporasi itu macam-macam rumit. Nah berikutnya silakan kalian bisa pilih nama tokonya mau apa bebas ya. Kalau di sini saya kayak gini aja. Nah kalau udah silakan kalian bisa upload KTP kalian yang formatnya JPG ataupun PDF bisa. Nah kalian foto ataupun upload lah ya seperti itu. Oke di sini saya bakalan upload dulu untuk KTP saya guys. Nah masuk ke file kemudian upload foto KTP-nya. Oke, di sini saya blur semuanya karena informasi penting KTP saya ya, cuy. Jadi kalian harap memaklumi, pokoknya nanti ketika upload nanti datanya ke upload sendiri kayak gini. Oke, kalau udah kirim dan simpan ya. Nah, nanti bakalan ada peninjauan aplikasi, guys. Nah, kalau udah 5 menit nanti bakalan ada notif di emailnya seperti ini, cuy. Nah, oke. Berikutnya silakan kalau udah kayak gitu masuk ke TikTok. Dan pastiin TikTok kalian refresh dulu ataupun pindah akun satu ke akun kedua ataupun ke akun utama. Pokoknya dipindah-pindah akun nanti bakalan muncul kayak keranjang itu ya. Nanti kalau udah muncul ini enak berarti ataupun udah berhasil cuy. Nah pokoknya kayak gini, ini contohnya saya pindah-pindahin akun. Nah kemudian saya pindahin akun lagi. Nah kalau misalnya belum muncul baru nanti kalian bisa restart HP. Nah ini udah muncul ya cuy ya. Ini kemudian kalian masuk ke TikTok Shop aja. Tap. Nah nanti kayak gini cuy tampilannya. Nah kalian bisa langsung pilih marketplace produk ya. Nah di sini kalian bisa melihat beberapa barang-barang. Saya kasih contoh, saya cari cash ya karena di TikTok saya ini bahas tentang HP ya, jadi yang berkaitan lah kalau bisa biar lebih bagus cuy, lebih sinkron kayak gitu. Kalian bisa langsung menambahkan produk-produk tersebut. Nah bisa tap produk, kemudian biasanya disuruh bikin akun komisi dulu. Nah di sini silakan isikan nama kalian sesuai dengan KTP ataupun nama rekening kalian, harus sama, nggak boleh beda. Kalau beda nanti nggak bisa menerima komisi ya, jadi harus sama cuy, KTP, rekening, dan yang di sini harus sama persis plek kayak gitu. Nah kemudian kirim, kemudian kirim ini ya, kirim lagi untuk konfirmasi cuy. Nah oke, ini sudah berhasil dibuat ya. Kalian juga bisa langsung nyari-nyari yang lain dan bahkan kalian bisa meminta sampelnya juga cuy, misalnya pengen review gitulah. Tapi ya memang kalau mau minta sampel agak sedikit susah karena banyak orang yang gagal. Tapi ya siapa salah apa salahnya kalau dicoba cuy. Nah kalian bisa menambahkan produk-produk yang lain juga. Nah seperti ini. Nah pokoknya kalian bisa bebas lah menambahkan produk-produk yang sekiranya rame. Dan di sini ada komisi-komisinya juga ya, itu ada perolehnya itu loh. Nah itu nanti duit yang didapatkan ketika kalian nanti berhasil menjualkan satu barang seperti itu. Semakin tinggi berarti otomatis bisa semakin banyak. Oke, itu aja yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy.